Jom kita cari buah sakiki yang matang di bahagian bawah. Jom. Hari ini cuaca agak cantik. Petang ni saya nak tunjuk pokok sacici yang dah berumur setahun lebih, dalam setahun 3 bulan gitu. Ini dia pokoknya. Pokok sacici ni hanya sepohon sahaja, berumur dalam setahun 2-3 bulan gitulah, dan agak rimbun. Dan sekarang tengah berbunga dengan agak lebat. Ini daunnya dan ini bunganya. Okey, yang ini adalah buah sacici yang masih muda, warna hijau. Dan ini ada satu lagi warna hijau, cantik buahnya. Dan untuk mencari yang matang, buah yang matang, kita perlu mencari di bahagian bawah. Jom kita cari buah sacici yang matang di bahagian bawah. Jom. Okey, kita di bahagian bawah pokok sacici. Wow. Dan untuk mencari yang kering, kita perlu mendongak di atas lah. Okey, ini adalah yang dah kering. Satu. Dan ada banyak lagi di bahagian atas tu. Kita perlu mendongak lah untuk mencari. Bawah ni agak redup ya. Agak menarik dan sejuk di bawah ni. Ada juga buah yang dah matang dan jatuh di tanah. Yang ni cantik juga. Cantik juga ni. Ini adalah pangkal dahan pokok sacici. Dia dah membesar, menjalar hingga ke atas. Cantik ya. Membesar ni. Lebih kurang segenggam lah. Okey, ini adalah hasil petang ni. Kebanyakannya dah bercambah di dahan ya. Mungkin sekarang ni musim hujan dan ianya lembap dan basah, menyebabkan biji benih ni bercambah dengan sendirilah. Ini pun saya dah lewat ambil, rasanya dah sebulan saya tak ambil. Mungkin sebab itulah dia dengan musim hujan dan dengan keadaan yang basah dan lembap ni, biji benih ni bercambah dengan sendirinya. Kalau boleh tengok dekat tanah ni pun, ini pun dia jatuh dan bercambah sendiri. Okey, yang ni adalah hasil buah sacici yang dah matang, yang dah saya petik sebelum ni. Dan yang ini adalah hasil pada hari ini. Yang buahnya agak lembap dan agak berkulat sikit lah disebabkan hari hujan. Dan banyak kelebihan daun sacici ni. Daunnya boleh baik untuk antibakteria, anti keradangan, mengandungi vitamin A dan vitamin E, tinggi dengan protein yang lengkap, meningkatkan sensitiviti insulin, menurunkan paras kolesterol, membantu mengurangkan berat badan, meningkatkan usus, kesihatan usus, melindungi daripada penyakit kanser dan mengandungi kesan perlindungan saraf. Yang ini adalah buah sacici yang agak cantik lah. Okey, yang ini adalah biji benih yang bercambah di atas pokok tadi ya. Okey guys, jumpa lagi next vlog. Bye.